Unsur pimpinan DPRD Kota Palangkaraya periode 2024-2029 telah dilantik pada akhir pekan lalu. Subandi yang terpilih sebagai ketua bertekad untuk maksimal meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Pemko hingga untuk anggaran. Subandi yang merupakan kader Partai Golkar dan mantan wartawan tersebut dilantik bersama ketua dua definitif, yakni Neni Alambung dari PDI Perjuangan. Subandi sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia dan anggota DPRD lainnya akan secepatnya membahas rencana pembangunan kota yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, serta pembangunan jalan, pendidikan, dan kesehatan. Fungsi kita adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD-nya. APBD, baik itu APBD murni maupun APBD perubahan, di sisi lain juga mengawasi pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disahkan dan sudah diundangkan. Nah, intinya bahwa kemitraan antara pemerintah, kota, dan DPRD itu tentu harus bersinergi. Sehingga apa yang menjadi program pemerintah kota, DPRD bersama dengan kelengkapannya, baik itu komisi, baik itu panggar, banmus, dan BK, dan BAPEM, akan mengolah apa yang menjadi kebijakan tersebut, sehingga outputnya adalah aturan. Anggota DPRD akan kembali melakukan reses untuk mengetahui lebih jauh apa saja yang menjadi keluhan warga masyarakat Kota Palangkaraya, untuk selanjutnya dibahas bersama pemerintah. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.